ini adalah bordernya Palipa UMS. Ini untuk latihan kelenturan, ketahanan, terus apa menguatkan sendi-sendi tangan dari jari siku. Terus ini buat apa bordering. Oke, Mas Indra, ini yang nyuting Tarsan, yang nganter Mas Indra Bayu ke stasiun Klaten ya. Kita tunjukin, ini adalah uang kecil yang biasanya dipakai untuk ajang kompetisi, namanya bordering, kamu tingkat kesulitan untuk nikel, jadi bukan kecepatan. Juga kalau kecepatan itu namanya speed climbing, tapi kalau untuk tingkat kesulitan itu di boulder. Ini adalah untuk latihan kita besok. Tunggu, aku mau ke wall induknya, wall yang besar yang tingginya 17.5 meter di kampus 2 di UMS. Nah, ini bouldernya, ini helm climbingnya yang saya pakai. Ketahanan satu. Nah, ini cara untuk bouldering bergerak ke kanan ke kiri. Ini adalah contoh wall untuk latihan ketahanan, kelenturan, dan tingkat kesulitan. Ini bisa dicopot, bisa dipasang lagi untuk menentukan titik-titik mana yang biasanya kita targetkan si atlet untuk berlatih dengan berbagai macam tingkat kesulitan. Mungkin itu aja dari aku. Itu tunjukkan wajahmu, Sam. Jangan keseru lagi, Mas. Oke, sip. Itu, guys. Langsung cuuuut.